rumah. Orangnya kita udah bawa, nah dia sambil ulang tahun. Rumahnya kita bedah. Sekarang kita mau bawa ke hotel. Karena kita ada. Kali ini ayah dari Ayu Ting Ting, ayah Rojak, jadi sorotan pasca dirinya mengomentari body shaming terhadap seseorang yang dibanding-bandingkan dengan Ayu Ting Ting. Membela Ayu Ting Ting, namun kini ayah dari Ayu Ting Ting, Abdul Rojak, ini mendapat kritikan di sosial media atas jawaban perkataannya sendiri. Bukan rahasia lagi kalau Ayu Ting Ting kini memang kerap dibanding-bandingkan dengan Nagita Slavina. Bahkan Ayu Ting Ting kerap disebutkan dirinya plagiat Nagita Slavina, selalu memakai barang-barang yang dipakai Nagita Slavina, meski pada akhirnya Ayu Ting Ting membantah dan merasa memang dia saja yang punya. Giliran ayah Rojak, ayah dari Ayu Ting Ting, yang membantah kalau Ayu Ting Ting plagiat kepada Nagita Slavina. Bahkan dengan nada ketus, ayah Rojak menyebutkan, "Lihat badan ngaca," karena merasa sang anak Ayu Ting Ting tidak merasa plagiat kepada seorang Nagita Slavina yang menurut ayah lebih baik Ayu. Happy birthday, ayah. Kasih cucu ayah. Protes dan juga pembelaan ayah Rojak, ayah dari Ayu Ting Ting, yang disebut-sebut kalau Ayu Ting Ting plagiat kepada Nagita ini nampak jadi masalah karena ucapan ayah Rojak sendiri yang nampak disebut banyak orang body shaming kepada Nagita. Ayah Ayu Ting Ting kini kembali dikritik di sosial media. Bukan kali ini saja ayah dari Ayu Ting Ting ini mendapat kritikan dari para netizen. Kerap memamerkan kekayaan, ayah Rojak yang pamerkan harta-harta Ayu Ting Ting di sosial media pun kerap dikritik. Ayah Ayu Rojak geram, merasa wajar dong pamerkan kita punya, menurut ayah Rojak yang merasa dirinya memamerkan harta anak-anaknya ini memang benar, tak salah. Harta Ayu Ting Ting adalah harta dirinya yang bisa saja dipamerkan dan itu wajar menurut sang ayah. Kini mendapat kritikan karena dirinya dinilai body shaming kepada Nagita, ayah Rojak merasa dirinya tak pernah menyebut nama, dirinya tak peduli menjadi pemberitaan. Dan ramai pembicaraan yang menyebutkan Ayu Ting Ting plagiat Nagita Slavina, ayah Rojak protes, ngaca dulu kali. Menurut ayah Rojak, gaya sang anak jauh lebih baik, bahkan gaya sang anak memang dari dulu punya ciri khas sendiri tanpa plagiat kepada siapapun. Badan Ayu Ting Ting bagus dan berhak membeli apapun yang dirinya mau. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.